Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT, penerima lama dan baru. Ada informasi penting yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam, alokasi bulan November dan Desember. Pada hari ini, alhamdulillah, di berbagai daerah terpantau sudah ada KPM yang baru saja cair bantuan sosialnya untuk bantuan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam. Pada hari ini yang begitu membahagiakan, banjir bantuan sosial benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Dan bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini, saya ucapkan selamat, segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Dan proses pencairan PKH tahap kelima ini akan sampai bulan Desember akhir tahun mendatang. Dan perlu dipahami lagi, status data di 6NG bantuan PKH tahap kelima, alokasi bulan November dan Desember itu keterangannya saat ini sudah SPM statusnya dan sudah ada yang cek rekening. Dan ini artinya bantuan benar-benar sedang dicairkan oleh Bank Himbara pada bulan ini. Dan terpantau yang cair duluan adalah bagi para KPM yang telah masuk namanya di dalam data bayar SP2D. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair pada hari ini. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang baru saja cair bantuan sosialnya pada hari ini. Yang pertama untuk di daerah Tangerang, Banten, akhirnya sudah meleleh bantuan PKH tahap kelima mencair komponen PKH balita plus SD. Ada saldo masuk di kartu KKS Bank BNI. KPM ini cair senilai Rp643.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.